saya telah melaksanakan PDP pada hari ini dengan menggunakan LG versus DB, iaitu bahan inovasi yang telah saya hasilkan pada tahun ini. Bahan ini boleh digunakan dalam dua bahasa, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Pada hari ini, bahan ini saya gunakan untuk tunjang komunikasi bahasa Melayu untuk standard bahasa Melayu untuk mengenal huruf besar dan huruf kecil. Sekarang, cuba ambil masa tengok huruf-huruf yang ada dalam tikar cikgu ni. Okay. Dah perhati dah? Okey, sekarang cikgu nak panggil seorang murid untuk pilih huruf yang paling suka. Cikgu tak kisah kamu nak huruf besar ke huruf kecil pun cikgu tak kisah. Janji pilih satu. Boleh Haziq? Boleh Haziq? Okey, cikgu nak Iman, Iman pilih satu Iman. R. Okey. Cuba Iman pergi dekat R. Okey. Tengok huruf R tu, pegang. Huruf? Huruf mana lagi yang Iman nak pilih? Okey, cuba Iman pergi duduk kat situ. Okey, raba. Apa yang Iman boleh buat dengan huruf tu? Ha? Okey, cuba tanggalkan boleh ke? Boleh? Okey, Kam, buat main sini. Berdiri, tengok. Okey, tunjuk ke kawan-kawan. Okey, kawan-kawan. Ni huruf apa? T. Huruf apa? T. T ni besar ke kecil? Kecil. Okey, kalau T kecil macam mana nak tulis huruf T kecil di udara? Okey, apa beza T kecil dengan T besar? Ha, apa beza? T besar macam mana tulis? T besar, dia punya ni palang ni duduk di ah. Atas. Ni T ke? T kecil. Huruf apa ni Nazifa? T apa? Iman, ni T apa Iman? T kecil. Okey, Iman pergi duduk tempat bawa T ni, jangan bagi hilang, okey? Okey, sekarang cikgu nak Auni Badrina. Huruf apa Auni Badrina? Okey, pilih yang Auni Badrina suka dalam ni. Tu huruf apa? N. Cuba pegang N tu. Apa lama sikit. Macam mana nak tulis lagi? Tu huruf apa kawan-kawan? N. Yang dia pegang tu huruf apa? N. N besar ke yang kecil? Besar. N besar ke yang kecil? Besar. Okey, huruf apa lagi yang Auni Barina suka? N. Okey, cuba pegang M. Okey, raba. Okey, duduk. Okey, sekarang Adam Hafiz. Adam Hafiz nak urut apa? Tak mau yang sama. Urut apa? Pilih. Tu huruf apa? Huruf? Huruf? Yang cuba pegang. Ikut. Okey, tu C apa tu? C apa? Besar. C? C apa Iman? Besar. C apa Adam? Besar. C, bangun berdiri. Okey, pergi duduk. Okey, cikgu nak Adam Khalif. Huruf apa yang Adam paling suka? Okey. Nak high five belakang sikit. Dia nak duduk kat situ. Cuba Adam kali pegang. Boleh buat apa dengan huruf tu? Okey, mai sini. Magic. Ni magic. Okey. Huruf apa? Okey. Ni kan Y besar ke Y kecil? Besar. Dia Y besar. Y besar macam mana nak tulis? Ingat ada V ni.
ada pula garis di bawah. Di bawah V garis di bawah. Huruf apa ni Adam? Okey, kalau Y kecil macam mana nak tulis? Kalau Y kecil dia ada ekor di bawah. Ekor di bawah ni. Okey, huruf apa ni? Y apa? Besar. Y besar. Okey, pergi duduk tempat. Okey. Hasif. Hasif pilih. Pandai. Hasif suka huruf apa? Kuat sikit cuba tak dengar. Huruf? E. Okey, cuba raba. Okey, tunjuk kat kawan-kawan. Mas sini kat cikgu. Tengok. Nazifah. Ni. Huruf apa Nazifah? Huruf apa Rania? Besar ke kecil? Besar. Okey, sebut E. 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 Ini huruf apa? E. Huruf apa ni Hasif? Kuat sikit Hasif. Kecil ke besar? Besar. Okey, macam mana tulis huruf E besar? Macam mana Hasif? E besar. Okey. Ini huruf E besar. Kalau E kecil macam mana bentuk dia? Okey, pergi duduk. Siapa lagi yang cikgu belum tanya? Rania. Okey, Rania bangun. Yang paling Rania suka. Okey. Huruf apa tu Rania? Bangun. Okey, mai. Ni huruf. Huruf apa ni? Tunjuk kat kawan. Tunjuk. Huruf apa? Aisyah, ni huruf apa? M. Okey, M ni dengan M kecil beza tak bentuk dia? Beza sedikit. Okey, cikgu pegang ni. Cikgu tunjuk ni. Rania pun tengok tau. M besar, tengok batang ni. Sama tinggi. Faham? Boleh. Kalau M kecil nanti dia sama tinggi juga tapi kat atas ni macam ni. Boleh? Boleh. Ni huruf apa? Ni kat dalam kalif. Pergi tunjuk kat dalam kalif. Ni huruf apa? Pergi tanya dia. M. Okey. Huruf apa kawan-kawan? M. Huruf M. Okey, duduk Rania. Okey. Apa lagi yang belum ni? Haziq. Huruf apa Haziq? Haziq. Cuba Haziq. Raba. Okey, kawan-kawan rasa-rasalah Haziq pilih huruf apa? D. Haziq pilih huruf? D. Huruf D. D besar dengan D ke? D. Kecil. Okey, terima kasih Haziq. Siapa lagi yang belum pilih? Okey, Haifa. Okey, Haifa. Aisyah. Okey. Huruf apa tu Haifa? Mas sini Haifa. Kuatlah sikit. Fish. Kuat lagi. Fish. Adam Hafiz, huruf apa? Fish. Auni Badrina. H. Aisyah. H. Okey, H. Bes kecil. Adam kali ini H siapa? H. H siapa? Nazifa. Hasif. Auni Badrina. H kecil. Aisyah. Ni H ke? C. Sebut H. H. Sebut. H. H. Kuat lagi. H. 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 Okey, pergi duduk. Selain itu, dalam pengajaran hari ini, saya menekankan konsep murid meneroka sendiri pelajaran yang hendak dipelajari. Contohnya huruf dengan kaedah meraba untuk mengingat. Selain itu juga, mereka juga menggunakan kaedah belajar melalui kawan. Seperti kawan mengambil huruf dan mereka meneka huruf daripada kawan. Itu lebih membantu murid mengingati pelajaran yang mereka pelajari. Auni Badrina akan bangun baca huruf yang ada di tangan kawan. Yang kawan tu kena betulkan kalau dia salah. M. M siapa pegang? Alam Kalif. Alam Kalif. Alam Kalif. Tunjuk kat dia betul-betul. Y. Okey, huruf?
Huruf apa kawan-kawan? Wow. Okey, yang Hasif pegang? I. Okey, yang Rania pegang? M. Yang Haifa? H. Okey, sekarang Iman. Bagus. Duduk dulu. Mai. Ni. Azifah main duduk sana. Tak nampak pun tu. Okey, sekarang kita tengok Iman pegang urut apa? Iman. T. Urut apa? T. T. T besar ke T kecil? T kecil. T kecil. Rania pegang urut apa? Rania, tayang. Hasif? I. I. Okey, bagus. Duduk. Aisyah bangun. Aisyah baca huruf-huruf yang dekat kawan tu. M. Kau pegang M. T. Okey. Mana T? T siapa pegang? Tunjuk cikgu mana T. Mana T? Tunjuk. Mana lagi? Okey, E. Bagus. Duduk. Tak apa. Kita dah cabut huruf. Tadi siapa yang cabut huruf? Angkat tangan. Okey, sekarang cikgu nak ada kawan yang tolong pasang balik huruf tu. Boleh? Boleh tak? Okey, Adam Hafiz nak pilih huruf mana daripada kawan-kawan yang nak pasang? Ambil daripada kawan. Okey. Pi pasang balik. Okey, huruf apa yang Adam Hafiz telah pasang? H. H. H apa? H kecil. Okey, awak ni Badrina tak dengar suara. Tadi huruf apa yang dipasang? H kecil. H ke? Kecil. H kecil. Okey, sekarang cikgu nak yang tak pegang huruf lagi siapa? Aisyah. Aisyah pilih satu huruf yang Aisyah suka daripada kawan-kawan tu. Okey. Apa? Pasang. Nazifah, dia pasang huruf apa? M. M apa? Okey, kawan-kawan, dia pasang huruf apa? M. M besar. Okey. Siapa lagi yang tadi tak? Awni Badrina. Okey. Saja Nazifah nah. Sat nah. Okey. Okey, Awni Badrina telah pasangkan huruf apa? I. Huruf I. I. Huruf I. Huruf I. Okey, siapa yang teringin nak pasang balik huruf Y? Nazifah, pergi pasang huruf Y. Nazifah, kat mana huruf Y? Cari mana huruf Y. Pasang. Okey, Nazifah ni dia pasang huruf Y kecil ke Y besar? Besar. Okey, tulis di udara Y besar macam mana? Dia mesti ada satu V, satu tiang. Okey, pandai. Siapa lagi yang Haziq belum? Ni. Okey, Haziq bangan. Okey, bagus. Huruf apa yang Haziq pegang dan tolong pasang tadi? T. Huruf T. Okey, cikgu nak tanya. Awni Badrina tadi pasang huruf apa? Awni, jawab. I. I. Huruf I. I besar ke I kecil? Besar. I besar. Nazifah pasang huruf apa? Y. Y besar ke Y kecil? Besar. Y besar. Adam Hafiz pasang huruf apa? H. Huruf apa? H. H. H besar ke H kecil? Kecil. Siapa lagi yang pasang huruf tadi? Haziq. Okey, Haziq. Haziq pasang huruf apa? T. T. Besar ke kecil? Kecil. Okey. Aisyah. Aisyah pasang huruf apa? M. M besar ke M kecil? Besar. M besar. Okey. Hari ini, cara pengajaran saya ialah saya telah menggunakan LG versus DB ini untuk berdasarkan inspirasi puzzle di mana murid lebih menggunakan pengajaran hands-on di mana mereka boleh menggunakan doh untuk melekatkan di huruf-huruf yang mereka belajar. Okey, doh yang digunakan ini adalah berfungsi untuk membantu murid mengingat, mengenal dan memahami konsep yang
dipelajari. Ania, Auni Badrina dengan. Okey, cikgu nak suruh kamu semua baca. Hasif mai. Hasif pegang pembaris ni, tunjuk huruf yang dilekatkan dengan do. Hasif kena baca kat kawan-kawan huruf apa yang adalah dilekatkan dengan do. Okey. Yang ada do tu baca. Jangan pijak. Elakkan daripada pijak do. Pijak huruf lain tak apa. Huruf apa tu Hasif? Huruf apa? Huruf. Kawan-kawan ikut. Huruf apa? Huruf apa? Okey, lagi. Huruf apa kawan-kawan? B. Okey, Hasif tu huruf apa? Huruf B. Lagi-lagi. Baik-baik. Okey, Hasif huruf apa Hasif? B. Okey, macam ni Hasif. Terima kasih Hasif. Tepuk tangan untuk Hasif. Okey, Rania. Mai. Okey, Rania tunjuk huruf yang Rania tahu dan suka. Okey, ni huruf apa? Huruf? Okey, kawan-kawan. Sebut? I. Sebut? I. Okey, Nazifah ni huruf apa Nazifah? Okey. Lagi, satu lagi. Huruf apa? G. Huruf apa? G. Okey, ramai-ramai. G. Adam Khalif ni huruf apa Adam Khalif? G. Hasif ni huruf apa? Ni. Bangun-bangun tengok. Huruf apa? Okey, huruf? G. Auni Badrina? G. Okey. Okey, terima kasih Rania. Adam Khalif, mah. Tunjuk. Huruf apa Adam? R. Ha? Okey, lagi. Hasif. Ni huruf apa Hasif yang ditunjuk? Huruf S. Lagi. Yang ada doh sahaja. Huruf apa? Huruf A. Nazifah tu huruf apa yang Adam Khalif tunjuk? A. Okey, huruf A. Okey, tepuk tangan untuk Adam Khalif. Okey. Iman. Okey. Okey, ikut Iman masing-masing semua. Haziq ni huruf apa Haziq? Sekali lagi Iman, Iman tunjuk kat dia. Huruf apa? D. Auni Badrina, ni huruf apa? D. Okey, lagi. S. Huruf apa? S. Okey, lagi. R. Okey, R. Okey. Siapa yang belum tunjuk? Angkat tangan. Yang belum tunjuk. Okey, Adam Hafiz, mai. Okey. Okey. Huruf apa? D. Ha? Huruf D. Okey. Hasif, ni huruf apa? Huruf? D. Iman? D. Huruf apa ramai-ramai kawan-kawan? D. Okey, lagi? B. Okey, ikut kawan-kawan? B. B. Okey, siapa lagi yang belum tunjuk? Aisyah, kak. D. Huruf apa? D. Huruf apa? D. Lagi? G. G. Okey, terima kasih Aisyah. Sekarang cikgu tanya seorang-seorang. Okey, masih ni Rania. Okey, Rania, cikgu tunjuk, Rania sebut. Yang lain? Cikgu nak tanya, nak tengok dia boleh ke tak. Ni huruf apa? R. Ni huruf apa? R. Okey, tepuk tangan untuk Rania. Rania pandai. Okey, duduk. Adam Khalif. Adam Khalif, mah? Namanya, beri kat cikgu ke sini. Jangan pijak, jangan pijak doh. Okey, cikgu tunjuk Adam Khalif jawab nah. Ni huruf apa Adam Khalif? Q. Huruf? Q. Ni huruf apa? S. Okey, tepuk tangan. Iman. Iman ni huruf apa Iman? A. Ni huruf apa Iman? D. Okey, pandai. Okey, Nazifah. Okey.
Okey, huruf A dengan huruf Z. Siapa lagi yang belum cikgu tanya? Okey, Haziq, mai. Ni huruf apa, Haziq? N. Huruf? N. Kuat sikit. N. Ni huruf apa? B. Okey, duduk. Siapa lagi yang cikgu belum tanya? Aisyah. Aisyah, mai Aisyah. Aisyah. Oops, jangan pijak. Ni huruf apa? G. B. Okey, tepuk tangan untuk Aisyah. Okey, jangan pijak do. Haifa, mai. Ni. A. Ni. Q. Ni. A. Okey. Bagus. Yang last tengok tanya siapa ni. Siapa yang belum? Awak ni Badina dah belum lagi? Ramah. Jangan pijak do, jangan pijak do. Tengok bawah. Okey, ni huruf apa? S. Ni? Z. Okey, bagus. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Semua anak murid cikgu hari ni pandai. Okey, cikgu harap esok bila kita buat aktiviti lain yang lebih mencabar, kamu semua akan lebih seronok dan pandai. Okey, cikgu rasa sampai sini saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Jumpa lagi. Jumpa.